ke Bekatul naik kawan-kawan ya, antisipasinya lebih baik kita pakai brand Polar ya, antisipasi untuk pakan ayam, karena Bekatul harganya naik dan susah, kita pakai brand sama kayak Bekatul, hanya saja ini dari gandum. Ini ya brandnya. Oke, nanti kita kasihkan pakan langsung campurkan. Lebih bagus brand daripada Bekatul ya untuk kandungannya, karena ini biasanya untuk pakan sapi, kuda dan juga untuk pakan apa? Kambing ya brand ini. Nah, sementara untuk brand ini kita buat pakan kuda, kawan-kawan. Nah, ini karena ini Bekatul mahal, nah kita coba kasih pakan ayam ya, buat pakan ayam, semoga cocok. Ini kawan-kawan, ini brandnya ya, brandnya kalian bisa lihat, ini brand kita biasa, mineral juga ada ya, tambahan mineral, ini jagung glondong dan jagung giling. Nah, untuk brandnya lebih banyak ya, jagung gilingnya 2 cepuk, brandnya separuh ember kecil, ini yang susu induk. Ini PR Wonokoyo kawan-kawan, 2 cepuk makan ayam itu. Nah, ini nanti kita campur gini aja, terus kita kasih air ya, boleh air matang, boleh air ini kawan-kawan, air sumur ya. Nah, ini daun pinahungnya, kalau kawan-kawan nanam sendiri enak dicampur dikit-dikit gini aja, apa kasih air nanti kan kehijau-hijauan itu kawan-kawan ya, masih banyak daun pinahung. Ya, untuk daun pinahung rutin kita kasihkan ya, rutin, karena memang daun pinahung sendiri bagus, ini merambat kan, soalnya dia pakai tunas ya. Nah, ini jadi harus ada penyangganya, harus ada lanjarannya. Nah, nanti ini kalau udah dikasih air nanti biar ini kehijau-hijauan. Oke. Oke, nah nanti kita tambah lagi daun pinahung kawan-kawan, harus nyampur ya. Kita lebih banyakin air karena biar daun pinahungnya ini saripatinya, kita langsung kasihkan pakan nanti ini brand. Kita langsung kasihkan saja ya. Ini ayamnya mau makan lahap kawan-kawan ya. Kemudian ini betina ayam Samo warna cantik, ini batik gold kawan-kawan ya, warnanya keren banget, posturnya oke. Kita juga sama, kita kasih pakan ya, ayamnya juga doyan banget dan sangat lahap kawan-kawan. Betina ini kita siapkan untuk nanti jadi indukan ya, biar apa nanti bagus-bagus hasilnya ya. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat, ayamnya cakep, posturnya oke, mantap jiwa pokoknya kawan-kawan ya. Kita tambah jagung karena jagung itu juga bagus untuk betina-betina kawan-kawan ya. Thank you.
Mm-hmm.